Ya oke, okay, lanjut ke video yang tadi, yang part 1, ini part 2 masih bersama AMB Animals Production. Oke, kita lihat sapinya berjingkrak-jingkrak, memberut karena tidak mau dinaikkan ke atas truk. Ya, ini nanti akan diantar ke pasar hewan, jadi akan dijual untuk bertransaksi. Ya, kita lihat masnya yang baju biru mencoba mengambil tampar sapi. Oh, ternyata masih juga berlarian ke sana kemari. Dan ini, oh, youtubernya mau diserang sepertinya. Wow, sabar. Oke, okay. Ya, ini sapi, ini bayi sapi ke usia kira-kira 9-10 bulanan lah, dengan harga jual kisaran 12 jutaan. Ini diambil, wow, ternyata masih belum mau. Jadi nanti kalau kalian mengambil tampar sapi seperti ini, tolong untuk jangan memaksakan, karena nanti bisa membuat tangan kalian terkilir. Kalau kalian tidak kuat, bisa kalian lepas. Kecuali jika kalian sudah kuat, benar-benar tahu setelahnya, atau sudah sering menangani hal seperti ini, tidak apa-apa. Bagi kalian yang baru saja mencoba, belum tahu triknya, saya harap jangan menirukan adegan seperti paman ini yang langsung menarik sapi atau membuat sapi menurut dengan tenaganya. Oke, kita lihat sapi mau dinaikkan ke atas truk. Ya, ditarik dan ditarik lagi agar sapi yang tadinya sangat tidak mau, yakni menolak untuk naik truk, sekarang mulai mau naik truk. Ya, di kakinya satu, jangan lupa untuk dinaikkan dulu. Ya, seperti ini, kadang juga menjengkelkan. Sapinya dinaikkan nggak mau, atau bahkan juga ada yang ngamuk seperti tadi. Oke, ini naik satu persatu. Ya, ternyata turun lagi. Tapi untuk orang-orang yang sudah terlatih di bidangnya, tidak akan menyerah begitu saja menaikkan sapi. Jadi harus penuh kesabaran, penuh kekuatan juga, fisiknya harus prima, karena bisa saja sapi nanti mengelak dan menyerang orang-orang yang di sekitarnya. Baik, ini sapinya sudah naik dan waktunya untuk menata. Ya, ini untuk video yang berikutnya. Sapinya ini mau, sepertinya ini juga ngamuk ini sapinya. Wow. Ya, sapinya ternyata, oh, tapi ini sudah ada triknya ini. Jadi mulutnya itu diikat, jadi nggak terlalu. Ini sebenarnya juga berat mau lari-larian, tapi karena ada trik jadi bisa digunakan. Mungkin bagi kalian yang beternak sapi, ketika ingin mengikuti sapi atau mengeluarkan sapi yang sulit, sapi kecil ini ya, jadi kira-kira kisaran umur 9-10 bulanan lah, itu bisa kalian tali mulutnya menggunakan tali tampar atau tali berat, atau bisa juga kenur, atau mungkin bahasa Indonesianya apalah, tali sapi lah gitu. Jadi ini adalah proses menaikkan anakan sapi mau dibawa ke pasar hewan untuk dijual, atau mungkin ditukarkan, atau mungkin di ya biasanya dijual lah. Oke, subscribe. Thank you.